Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys. Nah, kita nih mau upload modifikasi atau apa refire manifold tower lamp guys ya. Nah ini kita lihat untuk problemnya ada keretakan di manifold nih guys ya. Nah ini ada keretakan, sama ini ada yang patah guys ya. Manifold engine tower lamp guys ya. Nih. Nah ini nanti kita ada pengelasan guys ya. Nah ini patah guys ya. Ada yang kering juga. Nanti kita bevel karena posisinya yang bibir itu harus rata supaya tidak ada kebocoran di manifoldnya. Dan untuk materialnya ini material cor. Jadi guys kita harus menggunakan kawat cor. Kalau dia menggunakan kawat yang bukan cor itu nggak menyatu guys ya. Tapi jangan lupa di like and comment di YouTube channel Fati. Oke guys, untuk upload pertama kita untuk inspeksi dulu. Nanti untuk yang kedua untuk proses pengelasannya kita upload kembali. Halo guys, sebelum melakukan pengelasan kita bevel dulu guys ya. Agar ada penetrasi yang berembusan karena ini materinya agak tebal biar ada kekuatan. Oke guys, nanti dilanjut lagi untuk uploadnya.
Sudah kah? Assalamualaikum guys, semangat pagi guys. Ini untuk upload yang terakhir guys ya, untuk manifold Hexos manifold punya Torlem guys ya. Nah ini dari upload video awal kita sudah inspeksi untuk yang patah, habis itu kita gerenda biar ada pengelasannya dan pengisiannya. Nah ini guys ya, di kami memastikan juga nih guys, ini harus rata biar tidak ada kebocoran untuk di engine nya ya guys ya. Oke guys, ini sudah ready guys ya untuk manifoldnya guys ya. Jangan lupa di subscribe, di like, komen di YouTube Moral Fati guys ya. Nah, semoga ini jadi tukar pikiran pendapatan guys ya. Oke guys, makasih guys atas kunjungannya. Sudah ready nih guys ya untuk repair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.